korban di beberapa tempat seperti kamar mandi, di bawah tangga masuk, dan di tangga bagian tengah bangunan. Identitas korban mutilasi yang diperkirakan berusia 34 tahun ini masih menjadi misteri. Polisi kini masih mendalami temuan nama dan kalimat-kalimat yang diduga ditulis pelaku di kedua telapak kaki korban dan surat tulisan tangan yang menceritakan tentang masa hidup korban hingga mendapatkan cara meninggal yang penuh penderitaan yang ditinggalkan pelaku di sekitar bagian tubuh korban. Di telapak kaki korban itu ada tulisan nama ya, di kaki kanan dengan kaki kiri berbeda, ada dua nama di sana. Ya, kami belum bisa menyimpulkan itu pelakunya psikopat atau seperti apa, tentunya dengan korban yang dipotong menjadi 6 bagian ini tentunya di luar nalar kita ya, bahwa kemungkinan pelaku ini juga boleh dibilang sadis atau seperti apa ya, karena sanggup untuk memotong tubuh manusia menjadi 6 bagian.